Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bulu kucing? Bulu kucing menurut mazhab Syafi'i najis. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Hambali tidak. Jadi sebelum sholat tengok dulu, tengok dulu ada di sajadah, ada di apa, lalu dibersihkan, dipakum cleaner. Nah, ini ikhtilaf. Jadi kalau nanti ada ustaz berceramah, hati-hati itu, ada yang melekat di mukena membawa najis, mazhab Syafi'i. Mubah aja itu enggak apa-apa kata ustaz lain. Berarti dia mungkin mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Ketika dalam sementara makanan untuk antibodinya mengandung daging babi, namanya royal canin. Kalau ada obat yang diambil dari babi sudah melalui proses panjang, sama macam ayam makan najis berubah, tapi bukan makanan dia terus jalal. Ada modelnya kambing makanannya, mohon maaf, makannya tai terus, itu tak boleh. Tapi dia sekali-sekali cemilannya aja, bukan dia makanannya pokok. Ada ikan yang dimasukkan ke dalam WC, memang itulah terus makanannya, tak bisa dimakan. Dikiaskan ke kambing yang makan tai terus. Adapun yang dia sudah melalui proses panjang, adapun air liur anjing, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau dia masuk ke dalam bejana kamu, tempat air minum kamu, fa ahriquhu, tumpahkan. Setelah ditumpahkan, disamak 7 kali air, salah satunya dengan air tanah. Diambil tanah liat, tanah itu dimasukkan ke botol, digoncang, siramkan sekali dengan air tanah itu, 6 kali dengan air suci. Begitulah kita diajarkan untuk menjaga dari yang mughallazah, yang najis, yang berat-berat. Jadi hati-hati yang terkait dengan anjing dan babi.